Wajar. Tapi itulah macam apa cakap sebelum ni juga, kalau kita nak boycott, memang banyak benda kita boleh boycott. Sebenarnya iPhone pun tak boleh pakai. Kan? Banyak yang Israel hasilkan, kita boleh boycott. Tapi takkan kita nak buat iPhone kita kan? Tapi apa yang kita boleh lakukan sekarang macam jenama-jenama mungkin Fah tak boleh sebut sekarang eh. Takutkan apa-apa ke. Tapi saya berani je sebut. Tapi saya rasa kita tahu dah apa yang menyumbang kepada Israel, kepada Zionis ni, yang menghancurkan saudara-saudara kita di Palestin. So memang wajib boycott. Tolong boycott. Kerana walaupun ramai yang merasakan boycott tu doesn't work, but it's proven. Mereka punya stok dah jatuh dan ada banyak kedai-kedai dah tutup dan sebagainya. So itulah kita punya jihad. So memang kita wajib boycott. Wajib boycott. Tapi at the same time juga janganlah sampai kadang-kadang baru ni pasal dengar macam ada yang macam buji-buji McDonald's yang terdiri daripada itu golongan-golongan cooking. Pasal rasa itu sangat-sangat kejam. Kalau kita memang kita marah, tapi jangan marah melulu. Jangan orang kata macam kita gunakan amarah kita tu tapi kita jadikan orang lain sebagai punching bag sebab kita marah. Kita kena faham situasi orang. Sebab tak semua orang ada dikurniakan kerja yang mereka suka. Dan Fas memang applaud juga FMB seperti fast food ni seperti McDonald's sebagainya. Mereka memberi peluang kepada warga-warga interview. Dan bukan mudah untuk mereka cari kerja. So mereka diberikan peluang untuk bekerja di McDonald's sebagainya. Janganlah kejar mereka. Sebab mereka pun mencari rezeki untuk keluarga dan sebagainya. So memang senang untuk cakap carilah kerja lain. Kan carilah kerja di tempat lain. Tapi tidak semudah itu. So jangan orang kata kita ikut amarah kita, kita hentam dulu. Hentam dulu, kita menyakitkan hati orang, menghina orang. Itu bukan Islamik. Itu bukan sifat-sifat Islamik kita perlu tunjukkan. Sekarang dunia is watching. The world is watching our attitude. The world is watching what Israel is doing. So kita kena tunjuk kita punya contoh yang baik juga.